Asuya Surya. Aku sudah menemukan tempat persembunyian motor iblis. Hai Sulman. Akan ku biarkan kalian mengganggu. Acil. Bunuh kalian. Jangan lupa di like dan di share. Thank you. Lagi ngapain tuh, Van? Lagi main kecil nonton. Tentang apa itu gamenya? Tentang adik yang mencari kakaknya. Bisa main berdua gak? Bisa dong. Asik nih. Dari aku bersinar. Aduh. Wah. Apa nih? Hah? Wah, mereka sadar. Kami Kami nggak apa-apa kok. Kamu nggak luka kan? Hah? Gua ada karakter Genshin. Mungkin aku lagi mimpi ya. Kenapa kalian bisa ada di sini? Entahlah. Aku dan kakakku juga terlempar di sini. Dan kami terpisah. Oh iya, nama aku Lumen. Namanya adalah Paimon. Kami akan membantumu. Datang juga kau. Jadi gimana? Aku sudah menemukan tempat persembunyian motor iblis. Ayo kita berangkat. Kami juga ikut. Apa kalian punya vision? Vision? Apaan tuh? Maksudmu ini? Apaan tuh? Tuh, kamu juga ada. Kok bisa ada di sini ya? Ayo kita berangkat. Ini dia tempatnya. Ini berbahaya, berhati-hatilah. Hai Sulman, lihat. Bukan di nungguin, berarti tinggal. Siapkan senjata kalian. Ayo kita masuk. Akan ku biarkan kalian mengganggu. Acil. Jat, bunuh kalian. Jat. Panjau. Kakak! Lama tidak berjumpa lu main.
Akhirnya kita bertemu. Tapi kenapa kamu bersama para iblis? Maaf lo, men. Jangan coba menghentikan para abis. Hentikan semua mau kesini. Kakak, aku tak pulang. Rumah adalah tempat kita bersama. Akan tetapi, aku tidak akan bisa pulang bersamamu. Tidak sampai para abis ini menguasai tahta. Dengar lo, men. Saat kau sudah mencapai akhir perjalananmu, kau akan tahu sifat asli dunia ini. Sampai saat itu tiba, kita akan bertemu kembali. Tidak! Tadi aku mimpi aneh banget. Aku juga mimpi aneh. Aku mimpi maksudnya akan sini mimpi. Kok mimpi kita bisa sama ya? Kok bisa sama ya? Aku lupa ambil undrian. Bentar. Apaan tuh? Jangan lupa di like dan di share. Thank you. Mana ya? Mana nih? Wadah. Uangku jatuh di mana ya? Hilang uang. Kenapa lu tuh? Kok nangis? Uangku hilang nih. Yang berapa uangmu? 10.000. Wah, kasian banget. Ya udah, coba dicari ya. Mana ya? Wah, kalian dicari apa? Nih Sen, uangnya udah hilang 10.000. Ya Sen, uangku hilang. Udah, gak usah sedih. Saya ganti uangnya ya. Lah, kok nangis lagi? Murah ya? Kan uangku hilangnya 10.000. Oke lah, saya tambahin lagi biar pas. Mana sih tuh? Kan saya udah kasih 10.000. Udah sedih. Kalau uang 10.000 udah gak hilang, sekarang uang udah sudah 20.000. Alah, panas banget cuaca hari ini. Kalau ba, kalau ada dagang es, kita beli yuk. Oke lah, ayo. Sen, pesan taringin satu ya. Oke, Gu. Sen, taringinnya harga berapaan? 5.000, Pak. Wah, pas nih. Uangku 5.000 nih. Kalau teh panas berapaan, Sen? Kalau teh panas 3.000, Pak. Hale, uang bapak lagi 3.000 nih. Pak. Sen, bapak pesan teh panas aja ya. Oke, sebentar ya. Silakan minum. Woi pak, itu kan panas. Jangan buru-buru minumnya. Kalau gak buru-buru, teh panasnya jadi dingin. Kan teh dingin harganya 5.000. Bapak cuma bawa uang 3.000. Hale. Kok sepi ya? Ayo udah cium-cium di sana. Kayak orang gila aja dia. Waduh, kok cium-cium sama Kota Amal? Emang ada apa Kota Amalnya? Gak ada apa-apa, Pak Men. Mobil lagi beramal. Pak. Tapi aku gak lihat kamu masukin uang ke Kota Amalnya. Waduh, beramal pakai senyum, Pak Men. Pak. Kan atas sensei senyum itu sedekah. Sabar membebaskan nih. Ayo kita cari bikin dulu. Oke lah. Aduh. Gini. Woi Son, ayo kita main basket. Aku gak ada
badan. Ini masuk angin nih. Udah dikerokin gak? Udah. Udah minum obat masuk angin? Udah, tapi anginnya gak mau keluar. Kalau anginnya gak mau keluar, ya gimana sembuh? Tenang, bapak tahu caranya. Pakai paku aja. Paku buat apa, pak? Buat nyoblos Nelson. Hah? Sekarang bapak tanya, kalau bola dicoblosin keluar apa? Ya keluar angin, pak. Nah udah, Nelson gak usah angin. Bapak coblos aja biar anginnya keluar. Badan! Iya, Bang. Kita ketemu di pernikahan ya. Hah? Lama banget siapa datang. Eh! Ada mau nyelip tuh. Ambilah. Keras banget nih. Gak bisa diambilin. Mana caranya ya? Eh! Wah, ternyata mobilnya lupa. Gue ada ide nih. Woi, pak, kamu udah makan? Bapak belum makan dari pagi. Ya udah, ini uang buat beli makan sana. Wah, makasih ya. Hei, ini gue berhasil nih. Buset! Mampus lu, pak, kerjain. Hahaha.